السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ibu bos sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang nama Al-Jamil ya. Al-Jamil. Apa itu Al-Jamil? Yaitu yang maha indah. Nama ini ditetapkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya Sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada orang berkata, "Sesungguhnya seseorang itu, wahai Rasulullah, dia suka ya kalau bajunya bagus, sendalnya juga bagus. Artinya, kalau seperti itu sombong, bukan kalau pengennya sih." bajunya bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus, pokoknya pengen yang bagus-bagus deh. Apakah itu yang disebut dengan sombong? <tuh> ya. Yeah. Maka Rasulullah bersabda, al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. <tuh> Ibu ibu sekalian, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta keindahan. Ya. Yeah. Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan dan menafsirkan tentang makna al-jamil yang maha indah. Kata beliau, Wa jamalu subhanahu ala arba'i maratib keindahan Allah itu ada empat martabat. Ya keindahan Allah itu ada empat martabat. Yang pertama jamalul zat, itu keindahan zat Allah. Yang dimana Di mana zat Allah itu sangat indah sekali. Tidak ada yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa sifat keindahan sifat di mana sifat-sifat Allah sangat indah sempurna dari segala, segala apa seluruh sisi-sisinya yang ketiga wajamalul af'al keindahan perbuatan karena perbuatan Allah itu tidak lepas dari ilmu dan hikmah di mana perbuatan Allah semua adil tidak zalim maka mengharuskan perbuatan Allah semuanya indah walaupun dipandang oleh manusia tidak indah. Karena manusia itu keilmuannya sedikit. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Iya. Karena terkadang kita melihat seakan-akan perbuatan Allah tidak indah. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita. Kenapa sih yang satu dijadikan fisiknya bagus, yang satu fisiknya jelek, yang satu buta, yang satu melek, yang satu ya bisa berbicara, yang satu gagu, ya tidak bisa berbicara. Mungkin bagi kita ini sesuatu yang tidak indah. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan hikmah. Allah tidak melihat fisik, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang Allah inginkan berupa hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Iya, makanya ketika ada seorang laki-laki dikejar oleh Rasulullah SAW karena kainnya melebihi mata kaki. Kata Rasulullah angkat kainmu itu. Kata laki-laki itu, hai hey Rasulullah, kaki saya ini cacat, ya Rasulullah. Saya kalau berjalan dengkul saya itu beradu. Saya malu kelihatan orang. Apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah itu bagus. Angkat kainmu. Lihat orang ini beralasan ya, kenapa dia isbal karena kakinya apa? cacat. Tapi lihat kata Rasulullah apa? Ciptaan Allah semuanya bagus. Artinya perbuatan Allah, ciptaan Allah tidak lepas dari keilmuan Allah. Terbuat tali tidak lepas dari hikmah-hikmah di belakang itu. Makanya perbuatan Allah semuanya baik tidak baik. Dan baik itu pasti indah. Ya. Yang keempat, wajamalul asma. Itu keindahan nama. keindahan nama Fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal wa af'aluhu kulluha hikmah wa maslahah wa adlun wa rahmah di semua nama Allah itu bagus semua sifat Allah sempurna dan perbuatan Allah seluruhnya tidak lepas dari hikmah dan maslahat keadilan dan rahmat ya wa ma huwa alaihi faamrun yudrikuhu siwa Adapun zat Allah yang sangat indah ini perkara yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita karena kita tidak pernah bisa melihat Allah kita baru bisa melihatnya nanti di hari kiamat ya ghairu tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Walaysa indal minhu ila ta'arrafa ta biha ila man min ibadihi. Makhluk tidak ada yang pernah bisa melihat Allah. Makhluk hanya bisa mengenal dari ya pemberitahuan dari Allah berupa ayat-ayat demikian pula ciptaan-ciptaannya. Ya, kalau kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang sangat indah, dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penciptanya pasti maha maha indah. Tapi tidak mungkin keindahan makhluk sama dengan keindah, keindahan khaliq. Ya, Fa inna masunun 'anil aghyar mahbubun ridai Karena keindahan Allah itu tak akan pernah berubah. Ia selalu terjaga. Ia tertutup dengan hijab

ditutupi dengan sifat-sifat yang sangat agung dan kuasa. Maka keindahan Allah itu super indah, sangat indah. Bahkan melebihi, melebihi keindahan setiap yang indah. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya, penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah terhadap keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bebas sekalian, <tuh> melihat keindahan adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ketika ibu berada di sebuah tempat yang indah, saya yakin hati kita pasti bahagia, gembira, senang rasanya. Mungkin utang pun juga lupa, iya, karena kita berada di sebuah tempat yang indah sekali. Masya Allah, kita banyak berdecak kagum, namun banyak di antara kita, di saat kita melihat keindahan alam itu lupa untuk mensucikan Allah. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita melihat keindahan alam itu, ucapan yang tepat apa ya? Masya Allah, apa subhanallah? Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan kalau kita melihat keindahan alam itu mengucapkan "Masya Allah". Saya berani menantang orang yang mengatakan "ya", baca "Masya Allah". Mana dalilnya? Paling dalil yang mereka pahami dari Surat Al-Kahfi. Dimana Allah mengatakan falaula masya Allah. Kenapa kamu ketika kamu masuk kebun kamu tidak mengucapkan masya Allah? Kata Ibnu Qayyim. membawakan riwayat dari Salafus Saleh. Ini bacaan ketika melihat harta sendiri, melihat kebun kita, melihat mobil kita, harta yang kita miliki, kita ucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Makanya kata Ibnu Katsir salaf ma min malihi oleh karena itu sebagian salaf terdahulu jika melihat harta mereka yang membuat mereka kagum mereka mengucapkan masya Allah la quwata illa billah tidak ada satupun hadis dalil yang menyebutkan bahwa kalau kita melihat keindahan alam itu mengucapkan masya Allah yang kedua, masya Allah itu artinya apa? Apa yang Allah kehendaki. Ketika kita melihat ke apa keindahan alam, kita ucapkan apa yang Allah kehendaki lah. Apa maknanya dari situ? Ketika kita melihat oh kalau seperti itu apa perbedaannya dengan yang indah dengan yang tidak indah? Karena semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai yang lebih di situ, Pak. Makanya ketika melihat keindahan alam itu yang tepat kita ucapkan apa? Subhanallah. Dan ini yang ditafsirkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil"

Seraya mereka berkata, wahai Arab kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci engkau. Tuh lihat. Ketika mereka melihat ayat-ayat Allah yang mencengangkan, mereka ucapkan apa? Maha suci engkau ya Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang kejadian yang mencengangkan, itu Isra Mi'raj. Di mana Allah memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa lalu ke langit ketujuh. Apa kata Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi laila maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata al Imam Abul Qasim dalam kitab beliau, ya kata-kata Subhan di sini mempunyai makna takjub, ya. Berarti itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya takjub, kita merasa takjub, kita ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Iya. Di ya, antaranya juga ketika Allah menyebutkan tentang Allah menciptakan berbagai macam makhluk-makhluknya yang berpasang-pasangan. Allah mengatakan apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu mimma la ya'lamun dalam surat yasin tuh yang suka yasinan insyaallah apa? Ya, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk seluruhnya berpasang-pasangan dari diri mereka dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Kalau kalau ada orang bertanya begini, Ustadz Subhanallah itu bukannya mensucikan Allah dari kekurangan? Kita katakan iya. Ketika kita melihat keindahan, kita sucikan Allah dari kekurangan. Sehingga menunjukkan akan kesempurnaan. Maka ketika kita melihat keindahan yang alam, yang luar biasa, kita ucapkan, Maha suci Allah dari kekurangan. Karena Allah sangat sempurna dalam penciptaan. Ikhota Islam, azani Allah. Ibu-ibu sekalian. Kehindaan Allah di dalam makhluk-makhluknya kalau kita pikirkan luar biasa sekali. Ibu. Coba Ibu sekali-kali pergi ke taman bunga Nusantara sana. Ibu. Bagaimana Allah menciptakan bunga berwarna-warni dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Bunga ros ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Bunga dengan satu jenis tapi warnanya berbeda-beda bahkan dalam satu bunga ada berapa warna di situ dan terlihat dia sangat serasi sekali warna-warnanya. Paduan warna antara hijau dan kuning, antara merah dan yang lainnya. Padahal yang namanya bunga itu enggak pernah dia ya belajar kesenian apa enggak. Ya. Maka kalau kita lihat Ibu-ibu sekalian keindahan-keindahan yang luar biasa itu menunjukkan akan bahwa penciptanya itu maha maha indah. Bahkan kalau kita melihat kita ini manusia indah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Ya dengan hidungnya yang kemudian hidung itu Allah bentuk sedemikian rupa. Mulutnya di dalam mulut itu ada gigi, kemudian gigi itu ditutup dengan bibir. Ternyata banyak sekali manfaat manfaatnya. Bayangkan pak, ibu, kalau ibu-ibu nggak punya bibir, nggak punya bibir, gimana rasanya? Ya, bibirnya hilang, gini, itu. Ya. Tapi Allah ciptakan bibir dengan bibir kita bisa bicara. Ya terlihat indah sekali. Allah ciptakan lidah dengan lidah ia bisa berbicara. Allah ciptakan gigi. Giginya manusia itu paling indah dibandingkan gigi-gigi yang lain. Bayangkan kalau ibu giginya kayak ikan paus atau kayak ikan hiu menyeramkan sekali. Allah jadikan itu indah sekali. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Ibu-ibu Maka lalu apa yang diinginkan dari mengimani nama Allah Al-Jamil yang Maha Indah. Ya. Konsekuensi nama ini agung sekali Ibu-ibu sekalian. Yang pertama. Hendaknya menimbulkan cinta kepada Allah. Hendaknya menimbulkan apa? Cinta. Tabiat manusia Ibu ya, Bu, pasti dia mencintai sesuatu yang indah, ya enggak? Kalau kita melihat ada orang ganteng Orangnya masya Allah udah ganteng, mancung, ah, pokoknya luar biasa deh fisiknya masya Allah. Sudah gitu sifatnya juga luar biasa. Sudah begitu akhlaknya bagus banget. Sudah begitu orangnya juga cerdas, berilmu. Sudah begitu orangnya juga masya Allah punya duit banyak. Kira-kira kalau ibu ngelihat laki-laki gitu gimana bu? andai andai andai. Ya. Itu yang dimiliki dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf apa yang kurang? Perempuan aja melihat Nabi Yusuf sampai lupa ngiris-ngiris tangan sendiri. Ya. Kalau ibu-ibu ngelihat laki-laki di zaman sekarang, ya, apalagi ngelihat suami sendiri, ya belum tentu seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, Ketika kita melihat sesuatu yang cantik, indah, muncul rasa cinta. Maka keindahan Allah, sesuatu yang luar biasa indah. Perbuatan Allah indah, nama Allah indah, sifat Allah indah, semuanya indah. Maka harusnya konsekuensinya kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dong. Ya. Bagaimana Allah tidak indah? Semua perbuatan Allah itu jauh dari kezaliman. Allah memberikan kepada kita sakit, ternyata tujuannya supaya menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Allah memberikan kepada kita rejeki, ternyata supaya kita mau ingat kepada Allah dan mau mencintai Allah. Dan Allah memberikan kesempatan dengan rejeki tersebut untuk banyak berinfak sehingga bisa mendulang pahala. Allah memberikan kepada kita kesehatan, Alhamdulillah nikmat. Dengan kesehatan kita bisa beribadah dengan enak, kita bisa Masya Allah. Ya. Bagaimana tidak perbuatan Allah indah, semuanya indah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun terkadang di hadapan kita dan di mata kita itu tidak indah. Ya, Ibu, -ibu sekalian. Ya. Ini, jadi ini konsekuensi yang pertama. Dari mengimani al-jamil, yaitu hendaknya tumbuh rasa cinta kepada siapa? kepada Allah. Yang kedua, Ibu-ibu sekalian, konsekuensinya apa, Bu? Yang kedua, wajib meyakini, Bu, bahwa syariat Allah pasti indah. Semua perintah dan larangan Allah sangat indah sekali. Kenapa? Karena ia turun dari Allah yang Maha Indah. Sudah kita sebutkan tadi, Bu, keindahan Allah itu ada empat martabat: yang pertama, keindahan zat; yang kedua, keindahan sifat; yang ketiga, keindahan perbuatannya; yang keempat, keindahan nama-namanya. Berarti syariat yang Allah turunkan kepada rasulnya pasti indah. Coba deh kita perhatikan baik-baik. Salat itu indah enggak, Bu? Indah bagi orang yang merasakannya. Tapi tidak indah bagi orang yang menganggap itu beban. Orang yang merasakan nikmatnya salat, bagi dia keindahan salat itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Orang yang salat munajat kepada Allah, Allah berikan hatinya tentram jadinya. Ketika ia salat ia bermunajat, ia keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada dia kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dunia apapun juga. Makanya, Bu, beda loh orang yang gembira karena harta dengan orang yang bergembira karena ibadah. Ibu, ketika sholat hati, ibu gembira, gembiranya itu bahagia. Tapi, ketika ibu mendapatkan harta dunia, ibu gembira tapi gembiranya tak lama biasanya setelah itu akan timbul kegelisahan. Makanya Allah berfirman apa Bu? Kul bi fadlillah wa bi rahmati wa <kul> fal falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Qur'an, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan di dunia ini. Iya. Yeah. Lihat ibu-ibu sekalian, semua syariat Allah indah sekali bu. Orang yang sholat, menjaga sholatnya dan betul-betul menjaga kekhusyuannya, Masya Allah, menimbulkan sifat-sifat yang agung. Allah berfirman, inna tanha anil wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bayangkan. Allah mensyariatkan puasa Ramadan nih nanti sebulan penuh capek sih. Tidak makan, tidak minum. Dari semenjak terbit pajar sampai terbenam mata matahari. Tapi kalau kita pikirkan dengan akal sehat kita, indah sekali. Dengan puasa hati kita jadi lembut. Dengan puasa syahwat kita menjadi sempit. Sehingga pintu setan untuk menggoda dari sisi syahwat sulit. Dengan puasa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan puasa Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sudah begitu Allah jadikan satu bulan, tidak satu minggu. Kenapa puasa Ramadan itu sebulan sih Ustadz? Kenapa sih enggak seminggu aja, kenapa enggak dua minggu aja? Kata sebagian ulama, karena di sana ada hikmah yang luar biasa. Sebab kalau kurang dari sebulan, kurang pengaruhnya ke hati. Lebih dari sebulan malah membuat lemah. Allah jadikan puasa Ramadan satu bulan untuk mendidik. Sehingga sebulan penuh kita berpuasa itu luar biasa. Yeah. Menjadikan kita terbiasa di atas amalan soleh, terbiasa di atas zikir, terbiasa di atas apa? Ya sholat malam dan yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Allah syariatkan zakat, zakat itu indah. Ibu, bagaimana syariat zakat itu tidak indah? Zakat itu hakikatnya adalah seorang kaya diminta untuk pertama melepaskan sifat kikirnya dan mau menginfakkan sebagian harta dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak dididik menjadi orang yang kikir. Makanya, Islam itu sangat benci kepada kekikiran. Bagaimana tidak indah zakat? Dengan adanya zakat orang-orang miskin pun terpenuhi kebutuhannya. Sehingga hubungan antara si kaya dan si miskin pun juga semakin apa? harmonis. Beda dalam kapitalisme ataupun ya keyakinan orang barat yang miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya, bahkan jurang antara kaya dan miskin semakin menganga. Akibatnya apa? terjadi kepincangan ekonomi atau sosial. Tapi dalam Islam si orang kaya disuruh oleh Allah untuk apa? Berinfak, bersedekah, memperhatikan orang-orang susah. Iya. Yeah. Orang susah disuruh oleh Allah untuk konaah, zuhud dalam kehidupan dunia dan bersyukur dan bersabar. Sehingga masya Allah indah sekali syariat Allah ini. Allah perintahkan haji ke baitullah. Kenapa sih usat hajinya? jauh banget ke Mekah, kenapa enggak ke Jakarta aja, apa ke Bogor aja, ke mana. Ya. Apa sih indahnya haji? Indah ibu. Bagi orang yang bertakwa itu indah. Ibu tahu enggak bu? Kenapa sih Kaabah itu adanya di Mekah, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Adanya cuma bebatuan. Kenapa yang namanya Ka'bah itu enggak di Paris aja di sebuah gunung yang sangat indah? Kenapa Ka'bah itu enggak di Lombok aja yang bisa orang wisata di sana? Di sini ada sebuah hikmah, Bu. Kenapa Allah jadikan Ka'bah itu di Mekah? Supaya orang pergi ke Mekah enggak ada niat lain kecuali ibadah. Coba kalau Ka'bahnya di Lombok, niatnya dua. Ya? mau haji sekalian wisata. Tapi kalau orang pergi ke Mekah mau ngapain wisata apaan? Cuma ngelihat batu-batu aja begitu. Makanya orang yang pergi umroh ke haji ke sana pasti niat dia cuma satu. Mau apa coba? Mau umroh. Nah kalau ada yang pengen wisata biasanya ada plusnya. Plus. Habis umroh ke Roma, ke Turki, kemana jalan-jalan. Ya, padahal kan Rasulullah menganjurkannya kalau habis selesai haji atau umroh langsung pulang ke rumah. Itu anjuran Rasul wasallam. Iya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Ikhwata Islam Allah wa Ini Allah itu indah. Jadi ini konsekuensi yang kedua meyakini bahwa Allah itu indah syariatnya. Ya. Ustaz kenapa sih laki-laki diizinkan sama Allah poligami, sementara perempuan gak diizinin pol poliandri? Kita yakin Allah maha indah nggak bu? Walaupun menurut perasaan ibu itu tidak indah, tapi karena Allah yang menciptakan manusia itu pasti apa? Indah. Tapi Allah pun juga memberikan padanya syarat. Fa in khiftum alla adilu. jika kamu tidak kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Nanti kalau ada kalau seorang suami masih punya rasa takut, jangan kawin lagi. Iya. Indah <tuh> Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan syariat semuanya. Allah jadikan adanya jihad, padahal jihad ini berat. Nyawa kita terancam mati. Apa yang indah di situ? Indah. Karena dengan adanya jihad, maka apa? Tegaklah pilar-pilar Islam. Kokohlah ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tentunya syariat pun juga memberikan syarat-syaratnya kapan disebut jihad, kapan tidak disebut jihad, nggak boleh sembarangan mengatakan ini apa jihad kecuali dengan dalil yang boleh berfatwa ini jihad atau bukan hanya para para ulama bukan sembarangan orang semua ada ya masya Allah yang jelas syariat Allah itu sangat indah sekali bebas ibu, -ibu sekalian sangat indah sekali hanya orang-orang yang berakal saja makanya Allah mengatakan apa وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا <الْعَالِمُون> Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu saja. Hanya orang yang berilmu dan berpikir yang bisa memahami keindahan Islam. Adapun yang pikirannya cuma makanan tok, susah memahami keindahan Islam. Adapun yang pikirannya cuma syahwat, perut dan kemaluan saja, saya yakin orang ini tidak akan bisa memahami keindahan Islam. Sebab yang dia pikirkan cuma syahwat doang, syahwat, 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 sehingga akhirnya indahnya yang sesuai dengan syahwatnya saja. Ya, nah ini ibu-ibu sekalian, konsekuensi yang ketiga dari mengimani nama Allah Al-Jamil. Apa itu, ibu-ibu? Yaitu kita harus melatih. Memandang indah itu sesuai dengan apa yang Allah pandang indah, karena yang menurut kita indah belum, disis, belum tentu di sisi Allah. Apa indah? Kenapa? Karena manusia, Bu, melihat keindahan itu seringkali berdasarkan syahwat hawa nafsu, sedangkan Allah melihat keindahan itu berdasarkan maslahat dan ilmu iya yeah. maka coba kita latih indah itu yang menurut Allah dan Rasulnya apa indah mas kamu ini kok berjenggot kayaknya nggak indah deh kita katakan loh Allah yang menyuruh laki-laki berjenggot Rasulullah juga berjenggot masa nggak enggak indah Allah yang telah menciptakan jenggot pada laki-laki semua ciptaan Allah pasti indah tidak pak pasti indah maka orang yang mengatakan, ah itu jenggot itu kotor, jenggot itu enggak rapi dan yang lainnya. Ini akibat dari kekurangan ilmu dia. Orang yang berbicara dengan perasaan, dia menganggap jenggot itu enggak indah. Tapi orang yang berbicara dengan keilmuan, dia akan melihat jenggot itu indah. Kenapa? Ternyata dalam jenggot itu banyak sekali manfaat-manfaat yang Allah inginkan. Makanya orang-orang barat sendiri ternyata setelah membuat penelitian tentang jenggot, luar biasa. Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk laki-laki jenggot itu. Ikhota Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian. Makanya coba, jangan kita selama ini memandang indah itu sebatas dengan perasaan, perasaan, perasaan. Tapi latih kita memandang indah itu menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Kadang kita melihat ibu sesuatu itu kayaknya kurang etis deh. Iya. Tapi ternyata itu sesuai dengan syariat gitu loh. Contoh misalnya seorang laki-laki disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Terkadang ya, seorang ibu-ibu atau akhwat yang nggak pernah belajar ketika ngobrol sama laki-laki laki-lakinya laki nundukin aja suka ngambek kamu ini kok ngobrol ngelihat ke bawah terus lihat saya kenapa? ya dia menganggap ini nggak etis gitu loh dia memandang yang namanya indah itu yang menurut perasaan dia saja Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh laki-laki untuk menentukan apa pandangan, Allah juga memerintahkan wanita untuk menentukan apa pandangan. Masya Allah, memang bagi orang yang berkata dengan emosi, dia akan menganggap itu tidak indah, tapi orang yang berbicara dengan akal, pikiran sehat, orang yang berbicara dengan keilmuan, dia akan memandang ini indah. Kenapa? Karena laki-laki yang menundukkan pandangannya akan terpelihara hatinya. Wanita yang memelihara pandangannya akan terpelihara hatinya. Bayangkan ibu, ibu aja kalau ngelihat suami ngobrol sama perempuan diplototin, jelalatan gitu, pasti kesel bu ya. Suamiku kok ganjen sih. Yang ngobrol sama perempuan diplototin. Fitrah. Siapapun wanita tidak akan rela suaminya ketika ngobrol sama laki-laki sama perempuan sambil matanya ganjen gitu. Fitrah itu, Pak, Bu. Kecuali yang fitrahnya sudah hilang kali. Maka itulah memang indah sebetulnya. Cuma masalahnya yaitu yang membuat kenapa sih syariat Islam itu terlihat kurang indah karena yang berbicara itu hawa nafsu yang berbicara itu syahwat. Kalau sudah yang berbicara syahwat dan hawa nafsu, khalas. Sulit untuk dikatakan itu indah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ya, apa bu? Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, Maukah kami beritahukan kepada kamu, orang yang paling merugi amalannya? Tuh, lihat siapa yang paling merugi amalannya. Ibu-ibu, dengarkan! Itu orang-orang yang tersesat usahanya di dalam kehidupan dunia, dan ia menyangka dan mengira bahwa ia telah berbuat baik sebaik-baiknya. Tuh, lihat, dia tersesat, tapi dia menganggap dia sudah berbuat apa baik. Dia tersesat, tapi dia menganggap perbuatannya indah, bagus. Kenapa dalam ayat itu Allah mencela? Nih, orang-orang yang paling merugi amalannya itu orang yang tersesat, dan dia mengira dia sudah berbuat baik. Coba kata-kata ini di garis bawah ya, dan dia mengira memberikan isyarat bahwa orang ini beragamanya sebatas perkiraan sebatas dugaan sebatas pendapat pribadi sebatas hawa hawa nafsu sehingga dia memandang mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat baik kalau sudah memandang perbuatan baik sebatas dengan perkiraan pendapat sendiri susah Makanya orang Fir'aun, Pak. Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya di atas kebenaran enggak? Oh iya. Apa kata Fir'aun? Allah sebutkan dalam surat Gofir. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Kata Fir'aun apa? Aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini yang ngomong Fir'aun loh. Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Tapi apa kata Fir'aun? Aku tidak memandang untuk kamu. Berarti ini atas dasar pandangan siapa? Pandangan pribadinya. Iya. Yeah. Maka ketika seseorang mengandalkan pandangan dan pendapat pribadi dan akal pribadi, sulit rasanya dia akan mendapatkan kebenaran. Tapi kalau dia lebih mendahulukan pendapat Allah dan Rasulnya, dia pasti terbimbing, Mbak. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhaladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ini kita jadikan patokan, insya Allah perbuatan kita semua jadi indah. Sikap kita semua jadi indah. Kenapa? Karena yang menurut Allah dan Rasulnya indah, itu pasti indah bagi orang yang berakal sehat dan berpikir. Tapi yang menurut kita menurut kita indah dan pendapat kita indah belum tentu indah di sisi Allah dan Rasulnya. Nah inilah bapak dan ibu-ibu sekalian. Makanya agama kita ini indah. Kenapa? Karena berasarkan dari wahyu Allah yang maha indah. Kalau agama kita ini disesuaikan dengan hawa nafsu manusia pasti nggak indah. Masih enggak indah, makanya diantar keindahan agama Islam tuh ini, Bu. Betul-betul berdasarkan wahyu dalil, semuanya jelas. Nah, ini Ibu-Ibu sekalian, ya. jadi ini faedah yang keberapa? Yang ketiga, faedah yang ketiga biasakan memandang indah itu indah menurut siapa? Allah dan Rasul. Jangan biasakan indah menurut pandangan pri, pribadi. Ibu jangan jangan sekali-kali ibu berkata begini, Ustadz menurut pendapat saya kok nggak begitu ya? Saya katakan, menurut pendapat ibu dasarnya apa? Dasarnya perasaan ibu, akal ibu atau dalil? Enggak sih, cuma pendapat saya pribadi. Ah, hati-hati. Karena yang menurut kita ini baik belum tentu di sisi Allah apa? Makanya Allah mengatakan wa asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lam ya wa antum la Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Cuma masalahnya kitanya sering sok tahu. Merasa diri kita punya gelar profesor, doktor. Merasa diri kita intelektual. Akhirnya ngomong semuanya pakai akal-akalan semuanya. Oh, ini bahaya banget bu. Ya. Faedah yang keberapa, Ibu? Apa konsekuensi yang keempat dari mengimani nama Allah Al-Jamil? Yaitu kita berusaha, Ibu, menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang indah. Perbuatan kita berusaha untuk indah, ucapan kita pun indah, usahakan indah, semuanya berdasarkan bimbingan dari Allah yang Maha Indah. Lihat ketika Allah mensifati ibadur rahman dalam surat apa itu? Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu siapa? Itu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini penuh dengan ketawaduan dan wibawa. Dan apabila orang-orang bodoh mengajak bicara dengan kata-kata yang menyakitkan hati, mereka jawab dengan ucapan yang selamat. Masya Allah. Dengarnya indah nggak bu? Indah sekali. Ya. qiyama Kemudian sifat ibadah orang-orang apa lagi? Itu mereka yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri, bermunajat kepada Allah. Masya Allah, yeah. coba kita berusaha, Bu. Kalau kita mengikuti syariat Allah dalam setiap akhlak dan perbuatan kita, pasti indah. Ibu mau komentar di Facebook, tapi kalau ibu ngikutin kekesalan ke e emosi, saya yakin yang keluar ucapan yang tidak indah, mungkin kebun binatang keluar semua, mungkin kata-kata yang menyakitkan hati yang keluar. Tapi kalau ibu mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah, bagaimana ingin membantah orang yang ucapannya enggak enak. Maka ibu akan ucapannya juga enak. Afwan akhi. Ya. Saya berpendapat sesuai dengan apa yang saya pahami dari dalil bahwa ucapan antum itu kayaknya kurang tepat. Kenapa? alasannya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, berkata ulama. Kan enak, Pak. Semuanya ilmiah. Tapi kalau lagi ngomongnya sesuai dan perasaan apa? Dasar bego loh Bodoh kamu tuh. Makanya banyak banyak apa baca buku. Kata-katanya itu bikin kesal gitu loh, Bu. Kenapa? Karena dia berkata bukan dengan bimbingan Allah dan Rasul, tapi sesuai dengan perasaan yang dia tumpahkan itu adalah kekesalan. Akibatnya tidak indah. Ya. Makanya ya akal Islam, kalau kita betul-betul melaksanakan anjuran Allah dan Rasulnya, indah dah perbuatan kita insya Allah. Atau Rasulullah, ya, wa in syata syatamaka wa, wa ayyaraka bi amrin huwa fika falatu bi amrin ta'lamu ta ya ta fi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada dia. Tuh, lihat! ya kalau ada orang yang memburuk-burukan kita nih dengan aib yang memang ada pada diri kita, kata Rasulullah, "Apa enggak usah dibalas." Dengan kita memburuk-burukan apa yang ada pada diri, dia enggak usah dibalas. Wah masya Allah. Mungkin kalau kita ngikutin perasaan kayaknya ini kesel banget. Masa sih kita jelekin, di diam aja. Kayaknya kita diinjek-injek enak aja kita nggak mau diinjek-injek lah. Tapi kita tidak sadar kalau kita berpikir Pak. Kalau kita membalas dengan memburuk-burukan lagi. Kalau kita pikirkan dengan akal sehat Pak. Yang pertama apa manfaatnya coba? Kalau ada orang yang memburukan kita, lalu kita buruk-burukan lagi, manfaatnya apa yang bisa diambil dari situ? Enggak ada. Hanya sebatas menumpahkan kekesalan. Yang kedua, yang ada tambah berantem, ya enggak? Yang ketiga, dia dapat dosa, kita juga dapat dosa. Bahkan seringkali dosa kita lebih gede dari dia. Dia bilang ke kita, "Dasar lo setan." Antum bilang kepada dia apa? kamu babi ngepet iblis, nah kan? Lebih dosanya lebih gede mana? Kita. Kalau misalnya ibu dikatakan kamu setan, lalu ibu jawab kamu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat wajaza usayyatin mitluha. balasan keburukan keburukan yang sama selesai satu-satu Ya, Yeah. asal lo bego, kamu juga. Udah selesai. Tapi kalau kita tambahin, lah kamu bego, udah bego. Ya setan lagi. Dosanya lebih gede siapa? Kita. Makanya ketika ada orang Yahudi berkata ke Rasulullah, Assalamualaikum. Kematian atasmu. Kata Rasulullah apa? Wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi orang Yahudi, Assalamualaik, alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Dan lewat lagi Yahudi, Assalamualaik, alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah dengar, kesel. Apa kata Aisyah? Wa alaikum usam wa la'nah ya al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Ternyata yang ditegur siapa? Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Enggak boleh gitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Abang kau tidak mendengar ucapan mereka ya Rasulullah? Atau Rasulullah apa kau tidak mendengar jawabanku kepada mereka tadi? Kenapa Rasulullah mengingkari Aisyah? Karena Allah mengatakan balaslah dengan yang sama. Sementara Aisyah membalasnya lebih. Sehingga dosanya yang gedean siapa? Yang lebih nggak boleh, makanya Allah mengatakan apa? kenapa. Makanya Allah misluha Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi masalahnya siapa yang bisa sama? Kecuali orang-orang yang bisa menahan apa emosi Maka Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah tapi jika ia memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah. Masya Allah. Ajib. Ya. Memang sih kalau kita balas, kita terpuaskan. Tapi kita lupa, kalau kita balas, kita nggak dapat keutamaan. Makanya disebutkan dalam hadis, ya Abu Bakar as-Siddiq ketika dicaci maki, diem. Dicaci maki lagi, diam lagi. Dicaci maki lagi, diam lagi. Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, nggak sabar Abu Bakar. Maka Abu Bakar membalas. Akhirnya Rasulullah pergi. Abu Bakar merasa heran. Dikejarnya Rasulullah. Dan berkata, ya Rasulullah, ketika aku tadi diam tidak membalas, engkau tersenyum kepadaku. Tapi kan ketika aku balas dia, engkau kok malah pergi Hai Rasulullah apa kata Rasulullah ketika engkau diam Hai Abu Bakar aku melihat malaikat yang membalas caciannya dan ketika engkau membalas aku melihat setan hadir dan aku tidak mau berada di majelis yang dia diri setan Jadi kalau kita diburuk-purikin di sama orang kita diam yang balas siapa? Mana yang ibu pilih? Dibalas malaikat atau sama, kita? Kalau kita yang ngebalas, malaikat diem. Kalau kalau kita yang diem, malaikat yang membalas. Jadi sebetulnya ada malaikat yang membalas dia. Ya udah selesai. Makanya nah, kalau ibu dibully di Facebook atau di media sosial, diburuk-burukin, nggak usah dibalas, biar malaikat yang membalas. Kalau di, kita tahu bahwa kita tidak di atas ya, kesalahan, ataupun bahkan kita di atas kesalahan atau aib tersebut, lihat, Bu, indahnya akhlak Islam. Islam itu akhlaknya luar biasa sekali, kepada tetangga, kepada orang tua, luar biasa, bagaimana dalam Islam. Ini ya. Nah, ini bebas sekalian, jadi Islam itu indah, karena turun dari Allah yang Maha Indah. Maka siapapun yang menghiasi akhlaknya dengan Islam yang berasal dari Allah dan Rasulnya, pasti indah semuanya. Jadi dari perbuatannya dan yang lainnya. Ya. Baik, ibu, ibu saya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagruwatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.